memang memberi inspirasi ya. Memang memberi inspirasi betul-betul lah. Okey, saya punya pula. Masukkan kredit kad anda. Wah. Eh, Fiona, you punya taste tak kena dengan I punya poket lah. Tak. Terlalu mahal. Alah. Terlalu mahal Fiona punya taste ni. Okey. Jadi mungkin anda semua terkejut kan? Sejak bila borak kopitiam ada meja kayu ni? Ha. Ah, masa tadi Zed ingat tak Zed kongsikan tadi? Mm-mm. Kawan Zed Syami tu, ayah dia Pakcik Zailan ni, dia buat perabot guna kayu sendiri. Ini salah satunya. Okey, tapi bukan Pakcik Zailan ni kita panggil hari ni. Kita panggil siapa Fiona? Kita panggil Encik Azah. Ah, dengan kita hari ini. Hello. Apa terima kasih. Khabar? Khabar baik. Ini semua daripada Encik Azah lah eh? Ya, saya. Okey. Kalau kita tengok sekarang ni, ada macam-macam kayu dekat dalam studio kita. Betul. Boleh tak bagi tahu sebenarnya ni kayu apa ni sebenarnya? Okey. Hari ini saya bawa kayu cengal. Cengal. Jadi tempat saya ni saya duduk di Labis, Segamat Johor. Jadi Labis ni kira antara kayu cengal antara terbanyaklah kayu terbiarlah. Jadi saya proses mulalah dia ni menjadi perabot dan bahan hiasanlah. Kita tengok ni dia sebenarnya kayu yang dah tombang lama. Ada yang melebihi ratusan tahun dan puluhan tahun. Oh, nampak? Bila benda lama dapat dekat tangan orang yang betul, terhasillah satu ni satu yang dahsyat. Dia cengal ni salah satu kayu yang unik lah. Kalau kita baling ke laut, dia jadi kapal. Contohnya macam itulah. Kalau kita cek, dia merajuk lah. Sebab apa? Dia ni bila dia dah lama terbiar sekalipun, macam ni dia terbiar sekalipun, bila kita gosok, dia akan kuning balik semula. Lepas tu kita dia biar kena udara, dia akan keluarkan minyak dia balik semula. Jadi kalau orang tanya bab ketahanan dia, mudah je lah saya jawab. Kalau kita pergi kat tanah perkuburan tu, yang banyak orang pakai kayu-kayu cengal tu, tu antara yang dia tahan hujan panas lah. Okey, Cik Azah, obviously lah banyak jenis-jenis perabot kayu yang Cik Azah buat. Tapi yang paling mendapat sambutan, adakah kayu jenis macam ni ataupun ada kayu yang lain? Saya lebih suka buat cengal jugalah sebab cengal apa. Cengal ada kayu lain tapi cengal ni memang ni lah, sangat dia mudah buat. Sebab apa, dia nampak dia macam keras tapi dia lembut. Dia mudah mengikut macam aiskrim, boleh cedok. Serius? Jadinya kalau kita tengok Malaysia ni, banyak orang cari kayu cengal untuk buat ukiran. Sebab apa, cengal ni dia padat 900 lebih kepadatan dia. Air susah masuk, dia susah rosak. Maksudnya kalau kita contohnya lah, kita buat sebagai meja macam tu, kita tertuang air dalam jangka masa yang lama semua tu, dia tetap okey. Dia tetap okey. Kayu yang kita dapat ni pun puluhan tahun dan ratusan tahun terbiar. Jadinya kalau tak ada rumah kita pelihara dia lebih lama lagi lah. Azhar, macam mana Azhar tahu lah yang kayu tu usia dia ratusan tahun lah apa ke memang? Kalau kita ikutkan daripada kita punya apa Google kita, 0.4 mm setahun kan. Contohnya dia besar macam ni. Macam ni pun dah 100 tahun. Adakah dia tengok ring lingkaran dia? Betul, dia punya diameter. Jadi kalau macam contohnya 100 tahun, kalau macam kita anggar 200 tahun. Jadi ini usia tombang dia melebihi 60 tahun. Jadi ini kalau besar ni setakat macam ni 200 tahun tu biasa je. Ini ilmu baru ni guys. Okey, ini kan Zack sebenarnya macam tadi Fiona ada kongsikan nak rumah warna putih. Kemudian Fiona nak padankan dengan perabot-perabot kayu. Jadi mungkin Encik Azah. Bolehlah. Kan? Tapi yang ni kita tempat apa? Tempat letak pen ke apa? Ni dia boleh letak berbagai lah kunci ke. Macam kita punya handphone ke kan. So mungkin Encik Azah boleh kongsikan bersama dengan Fiona lah. Maklumlah kan konon-konon nak rumah neutral warna putih disertakan dengan perabot kayu-kayu ni, perabot apakah yang sesuai untuk diletakkan di ruangan rumah Fiona yang kononnya macam warna putih? Kalau bagi pendapat saya lah. Sebab apa, kalau contohnya macam saya duduk di kampung, banyak kayu. Kalau Fiona sekarang duduk di mana? Di bandar? Bandar. Jadinya bandar ni kita mungkin kita perlukan satu meja ataupun satu meja atau satu kerusi ke ataupun kayu yang sesuai letak dalam rumah sebab apa, dia natural. Kayu macam yang saya bawa ni, kayu ni dia dah ratusan tahun, dia dah boleh jadi terapi. Sebab apa, kita perlu pergi ke hutan kadang-kadang kita tengok kayu kan, jadi kita dah tak perlu lagi ke hutan, sekurang-kurangnya kita dah ada kayu natural dekat rumah. Bila Encik Azhar cakap macam tu kan, iyalah, bila saya duduk dekat sini kan, dia rasa lain, terus rasa macam rasa calm, tenang. Betul. Dia kayu ni dia ada aura dia. Contohnya macam saya adalah macam pembeli saya, dia selalu cerita pasal kelebihan kayu kan. Jadi saya pun sebagai penjual pun kadang tak semestinya saya faham 100%. Jadinya ada yang pembeli saya dia lebih pakar daripada saya, dia cakap kayu ni dia ada aroma dia dan dia ada macam terapi daripada segi selain daripada segi apa semula jadi. Dan dia pun berbagai-bagai lagilah dia boleh jadi apa macam
sesuai untuk rumah, sekurang-kurangnya ada satu. Yang dekat TV sekarang ni tengah buat gazebo eh, Cik Azhar? Haa, betul. Kita ada buat berbagai-bagai lah. Ini salah satulah. Kalau macam ni, biasanya prosesnya mengambil masa berapa lama? Biasanya kita ikut saiz. Biasanya kalau untuk satu saiz yang sederhana dalam seminggu lah. Seminggu dah boleh siap lah. Okey, saiz satu. Ni soalan paling penting. Harga-harga berapa? Harga. Satu meja ni harga dia berapa ya? Baru ni saya tanya kawan lah. Kayu cengah sekarang ni dah menjejak sekitar RM18,000 untuk satu tan. RM18,000 untuk satu tan. Jadinya kalau kata kita kira per kilo pun dia dah ada harga lah. Contohnya meja yang kita duduk ni lah. Saya jual kira harga grade C lah. Sebab apa saya tak ada buat sampai finishing sampai grade A. Jadi kalau yang grade C ni pun saya jual anggaran harga daripada RM2,000 ke RM2,800 untuk meja yang ni. Ni? Kalau itu kira harga yang paling low lah kita jual lah. Kejap. RM1,000? Ke RM2,000 ke RM2,800. Ini lepas ni mesti banyak orang order ni. Kalau ini RM2,500 ke RM2,800, saya rasa ramai pembeli ni standby lah. Jap, ada marker pen tak nak tulis nama jap. Kita bagi harga kampung untuk kali ni. Biasanya saya memang saya duduk di macam di kampung. Jadi saya proses produk ni untuk saya jual di bandar. Kalau contohlah Cik Azhar kan, ada orang yang berminat kan, dia beli dengan Cik Azhar. Lepas tu dari segi Dia dah terpasang kan? Tak ada cabut-cabut kan? Tak ada. Dulu kita buat sistem pasak tanggam. Sekarang kita jimatkan kayu, lepas tu kita buat macam dia mudah untuk orang pakai, kita buat terus pasak terus. Jadi yang kita nampak kebanyakan semua pasak. Jadi pasak ni dia tak ada guna satu paku pun. Wow. Ni Zack tadi macam dia cakap satu meja ni kan nilai dia dalam anggaran RM18,000 buat sekarang kan satu tan. Sebab itulah Fiona cakap awal-awal tadi perabot ni pun boleh jual balik. Yeah. Betul tak, ada ke orang macam tu dia jadikan sebagai macam investment ke macam lepas dia dah beli? Masa yang lama dia mungkin dia jual. Dia kadang-kadang ada orang sanggup simpan, koleksi. Dia jadi kolektor. Lepas tu dia cari buyer, dia jual dengan harga yang mahal lah. Cazah, ni soalan klise ya. Kita punya masyarakat kan. Sepanjang Cazah buat kayu-kayu ni semua, sebabnya bermainkan dengan hutan kayu ni kan. Ada cerita-cerita mistik lah. Saya pernah masuk ni mustika. Mustika macam contoh soalan yang dia bagilah. Pernah tak kayu ni minta balik kan? Minta balik kan. Jadi saya tak pernah lah. Tak pernah minta balik lah. Jadi sepanjang saya main kayu ni, ada juga saya minta nasihat pada orang-orang yang mungkin lebih faham daripada kita kan. Dia cakap kalau kayu ni nak minta balik, masa kita ambil pun dia dah minta balik lah, kata dia. Jadinya kayu ni tak ada masalah lah. Kayu ni kalau kata dah ada masalah, masa kita start pun dah ada masalah lah. Tapi kita tak kat rumah apa semua, kita buat kerja, kayu ni tak ada masalah. Memang jadikan rezeki saya lah. Alhamdulillah. Memang tak ada masalah lah. Memang tak ada, memang dah bertahun-tahun tak ada pun kan? Tak ada. Dia memang apa, kira tak ada kena-kena dengan benda mistik sebenarnya. Mungkin yang lebih pada orang yang lebih percaya, saya tak pastilah. Tapi kalau bagi saya, tak ada masalah langsung lah. Betul. Baik, jadi macam-macam lagi yang kita akan kongsikan bersama. Terkejut jawab. Like, marker pen, it's time for me to tulis nama. Dengan harga ni memang terperanjat. Ni dah jual lah benda ni. Apa? Dah jual lah. Kebetulan saya semalam nak kemas-kemas tu. Dah ada orang beli ni dengan ni. Baru ingatkan nak chop dulu. Okey, masalahnya sekarang ni, bagi penonton yang berminat macam Fiona nak chop ni, nak cari mana ni? Saya pakai Facebook je lah. Okay. Saya pakai Facebook Kayu Warisan. Dengan kalau saya, personal lah, Azhari Uko. Jadi boleh kontak saya lah kalau buka Facebook Kayu Warisan. Jadi dah ada nombor telefon lah, boleh WhatsApp saya lah. Okay. Jadinya kalau datang ke tempat saya, boleh buat pilihan dan boleh tengok, boleh menikmati lah apa ada di labir lah tempat saya. Terima kasih banyak lah Cik Azhar. Terima kasih Cik Azhar. Cik Azhar ni orang yang sabar. Yes. Senyum apa pada tadi kan? Okay. Terima kasih banyak. Tak dapat meja, saya dapat kayu ni pun tak apalah. Okay, okay, bye Zack. Ya, soalan sebelum kita rehat. Kenapa? Meja harga apa? Ya ni, harga dia tak ada. Kita boleh jual ikut kita punya rasa lah. Contohnya kalau kita jual harga art kan, mungkin boleh jual hampir 200 lah. Ush. Ni free kan? Okay lah, kita nak tanya-tanya lagi. Kita rehat dulu, kita kembali selepas ini di Borak Kopitiam.